is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervous. Oi guys, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi untuk hari ini gue bakal ganti ini cover joke gue nih, udah hancur, dicakar-cakar kucing. Ini juga udah robek nih, karena mau ganti. Jadi kita tuh udah robek anjir, bangsat. Jadi gue mau ganti dua tuh sama yang ini, mau ganti tiga sebenarnya, mau sama WR satu, cuma kita bawa dua motor ini dulu, satu sama ini. WR nanti kalau udah beres dua-duanya. Jadi ini motor tinggal ganti cover jok sama knalpot udah. Knalpotnya masih dibikin dulu, dipesan dulu. Udah beres itu baru gua review. Ini knalpotnya juga standar, cuma ganti silencernya aja. Jadi sisa knalpot sama cover jok. Sekarang kita ganti ini dulu, yang ini sama yang ini ADKK. Ini 250. Kalau ini 150. Ini beres, baru nanti gua ganti lagi yang WR. Karena gue dapat kiriman cover joknya 3. Nanti lihat aja lah pokoknya cover joknya. Sekarang kita cari dulu tempatnya. Soalnya kemarin gue ganti yang ini mahal anjir, ongkos pasangnya 80.000 anjir mereka minta. Soalnya katanya beli cover joknya di luar, jadinya ongkosnya 80.000 kata gue, anjir. Mahal amat, cuy. Ya kalau emang mau dibeli cover joknya ya bikinlah. Sedangkan gue lihat di situ nggak ada cover jok trail cup atau supermoto, adanya motor-motor matic kayak gitu. Sekarang kita cari dulu tempatnya di mana yang agak murah pasangnya. Punten tuh, assalamualaikum. Ini orangnya pada tidur semua anjir, nggak pernah bangun. Udah berapa tahun yang ini? 1946-2016. Berarti udah berapa tahun tuh? Coba kita cek di atas. Di atas mah ada kayaknya, tapi nggak tahu mau nggak. Takutnya dia nggak mau pasang ya kan? Ini hari Minggu. Tadi gua baru beres San Mori, tapi cuma sebentar doang. Tadi gua San Mori jam berapa? Jam 10, cuk. Udah kesiangan. Makanya gua nggak ngonten, males. Soalnya kalau pagi-pagi baru enak kontennya. Jam-jam 7 kayak gitu ya kan. Cuma tadi gua belum bangun jam 7 mah. Di sini ada, tapi nggak tahu buka nggak Minggu. Oh, itu tuh. Buka. Ya, dia malah lurus, cuk. Kita lihat, tanyain dulu bisa nggak, bukan bisa, maksudnya mau nggak. Biasanya nggak mau. Mau pasang cover jok bisa? Dua motor. Berapa ongkos pasang? Banyak, ada. Ada. Berapa? Lama. Pasangnya? Pasangnya aja. Berarti 70. Ya udah. Dua yang satu ini. Kesana aja bang motornya bang. Di mana? Sini ya. Lumayan lah 35 dari tempat kemarin dia minta 80, cuk. 85 malahan. Soalnya katanya aturan para komunitas tukang cover jok katanya. Kompak. Tai anjing, kompak. 85.000 anjing enggak kira-kira pasang. Nah, jadi ini cover joknya ada 3. Berpanin dikit. Soka. Nah, ini cover joknya. Jadi kita pasang ini ada warna merah. Ini jadi hitam merah, hitam. Cuma strip-strip merah. Ini biru sama putih biru. Putih biru buat motor yang ini. Kalau yang merah buat yang ini. Jadi ini cover joknya dari Arnox Racing. Ini dia. Ini kalian kalau beli udah dapet lapisan dalamnya.
nih. Jadi udah dapat cover jok sama lapisan dalamnya. Ini tuh buat di dalam nanti dibawa cover joknya supaya apa? Supaya nggak rembes air. Jadi supaya nanti kalau pas hujan atau dicuci, si busanya ini nggak apa, nggak masuk kemasukan air, nggak basah. Jadi udah dikasih, udah sepaket. Jadi buat kalian yang mau beli, bisa langsung aja cek Instagramnya Arnox Racing. Ini bahannya kulit. Untuk tipe-tipe joknya ada yang bahan kulit kayak gini, ada juga yang amplas. Bahan amplas tuh kasar, jatuh cuy. Jadi ini yang bahan kulit. Kalau bahan amplas tuh dia kasar kayak gini nih. Cuma ini jelek, ini udah robek nih. Tipis-tipis sekali cuy soalnya. Yang ini gue beli 70.000 sih, tapi tipis. Ini gue pakai nggak nyampe 2 bulan anjir, langsung robek nih. Ini juga langsung robek di sini nih, di jahitannya. Padahal baru belum ada 2 bulan gue beli. 70.000 di Topet, tapi robek karena terlalu tipis si apa kainnya. Ini gue dapet yang bahan kulit. Jadi warnanya hitam, cuma tengahnya merah, merah terus garis-garis hitam. Cakep kan? Ini udah dapet bonus lapisan dalamnya. Oke, jadi buat kalian yang mau beli cover joknya, bisa langsung aja ke Instagramnya Arnox Racing. Jadi untuk sekarang kita pasang dua dulu, ini sama ini yang biru. Terus habis itu beres, kita pasang lagi yang WR. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah kepasang. Kayak gimana sih hasilnya? Cakep nggak? Udah pasti cakep sih. Nah, jadi nanti kayak gini nih. Ini yang ini ada lapisan dalamnya, biar nggak rembes air. Kalau nggak kayak gini nanti rembes air pas dicuci atau hujan. Jadi si busa joknya basah. Makanya dikasih lapisan kayak dalam kayak gini. Nih, lapisan plastiknya. Nah, jadi gini nih kalau nggak pakai plastik. Apun tuh. Tikot. Kalau nggak pakai lapisan dalam kayak gini nanti hasilnya nih kalau di ras. Ini kan busanya basah nih. Nih. Tuh, keluar air kan. Jadi kayak gini kalau nggak pakai lapisan dalam mah, kalau kena hujan atau dicuci nanti dia basah, kemasukan air, rembes air. Jadi ini harus diperas dulu. Bagusnya mah dikeringin dulu. Cuma lama kalau dikeringin dulu. Ini yang satu udah beres nih, yang merah udah kepasang. Tinggal yang biru itu. Ini yang biru kan nggak pakai lapisan dalam. Jadi kalau nggak pakai lapisan dalam ya hasilnya kayak gini. Busanya rembes air, kemasukan air pas dicuci atau nggak pas hujan. Banyak lagi cuk, anjir. Bagusnya mah dikeringin dulu, cuma ya udahlah, peras aja lah. Nah, harus diperasnya. Ah, belum kayak, belum. Jadi kalau naik celana gue basah, kirain hujan atau apa. Ternyata emang si busa joknya yang rembes air. Oke, ini yang merah udah kepasang. Cakep kan? Gue sengaja minta yang motif merah kayak gini karena kemarin gue pengen yang kayak gini, cuma susahnya apa, gue cari warna merahnya yang terang itu agak susah. Kebanyakan merahnya merah-merah pudar kayak gitu. Ini dapat pas warna merahnya nih, jadi cakep. Karena kalau merahnya pudar kelihatannya jelek. Ini bahan kulit, cuma emang enaknya kalau kalian pengen yang nggak terlalu licin, belinya yang bahan kacamata cuy. Kacamata yang lupa. Kalau kalian maunya yang gak licin, belinya yang bahan amplas. Yang bahan amplas biar gak licin. Tapi tergantung celana juga sih kalau licin mah. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi. Ini beres, yang dua beres, yang sama yang itu. Terus kita lanjut ambil yang WR. Karena cuma berdua ya kan. Masa ya berdua bawa motornya tiga cok, gak mungkin. Kirain mobil mau masuk anjir. Gue parkir di depan pagar orang. Tapi ya bentar doang, cuma numpang bikin video doang tadi mah. Takutnya yang klakson tadi mobil mau masuk ya kan. Oke, jadi ini udah beres dua-duanya nih. Cakep kan. Dari Arnox Racing. Nih yang birunya, yang putih biru. Tadinya gue pengen yang biru oranye, cuma gak ada. Full biru tapi stripping oranye kayak gitulah. Cuma belum ada. Ada sih, cuma harus custom gitu. Customnya lumayan lama, paling 2 harian katanya. Jadinya ya udah, gue pengen yang cepet, ya udah yang ini aja, putih, full putih sama stripping biru, lebih cakep lah, nggak apa-apa. Soalnya dia putih nyatu sama body ya kan. Tapi kalau full biru kayaknya lebih cakep lagi. Tapi gini aja udah.
tinggal nunggu knalpot terus kita review. Sekarang kita naruh motor 2 ini terus ngambil yang WR, karena yang WR belum dipasang, tinggal WR doang sendiri yang belum. Ganteng anjir nih motor, udah beres velgnya. Video reviewnya nanti aja nyusul. Hujan lagi cok. Sekarang kita lanjut pasang yang WR. Nih, ini gua tukar yang warna jadi full hitam stripping biru. Karena apa? Karena konsep gua kan warna motor gua kan full hitam, cuma kayak aksen-aksen biru gitu doang. Jadi nggak full biru. Makanya biar masuk sama konsep dekalnya, ya udah gua ganti yang full hitam stripping biru. Jadi kayak gini lah, mirip-mirip kayak gini. Cuma ini kan udah jelek nih, udah bekas-bekas cakar kucing nih. Makanya gua ganti. Kalau yang full biru kemarin kayaknya terlalu mencolok, jadinya gue ganti, gue tuker yang full hitam. Ini tadi motornya baru habis tuker wheelsetnya, karena kemarin wheelsetnya dipinjam ke Pangandaran, makanya baru gue tuker lagi. Nah oke, jadi ini lagi dipasang, ini bekas busanya. Ini busanya kemarin gue tambahin kan, ini udah ada sekitar 2 tahun lebih, mau 3 tahun busanya, gue tambahin kan, biar lebih rata sama bodi. Jadi buat yang nanyain gimana cara ratainnya, ya gini, lu tambahin busa. Kan awalnya kalau orinya tuh segini nih, busa orinya segini, gua tambahin. Tapi untuk ukurannya gua nggak tahu berapa senti pastinya, karena kemarin gua ngira-ngira sekiranya udah pas sama tinggi bodi, apa mau tinggi motornya, ya udah gua fix. Tapi kalau misalnya kurang tinggi ya udah gua tambahin. Jadi untuk ukurannya nggak tahu, kalian bisa sesuaiin aja sendiri. Ini pakai busa yang kuning. Kalian bisa pakai yang busa putih. Kalau busa putih kelebihannya agak nggak gampang kempes, cuma keras. Kalau busa kuning dia empuk, cuma gampang kempes. Nanti kita ukur di motor untuk tinggi busanya itu berapa. Nanti gue jelasin aja di motor. Karena gue nggak ada penggaris juga mau ukur. Jadi nanti kita ukur aja di motor langsung. Nah oke, jadi ini udah kepasang dan kayak gini hasilnya. Nih, ini yang bahan kulit. Kelebihannya kalau bahan kulit dia lebih enak dibersihin. Kalau bahan amplas dia kalau udah kotor agak susah dibersihin, harus benar-benar disikat gitu. Kalau bahan kulit nggak perlu disikat lah. Dan yang tadi kata gua, kalau misalnya kalian mau ngeratain si joknya ini biar kelihatan ya rata kayak gini lah. Karena emang Yamaha WR ini tahu sendiri kan problemnya, dia kalau bawaannya si joknya itu segini bentuknya. Jadi kalau dilihat tuh kayak logo Nike gitu, logo sepatu Nike tahu kan? Gini terus nungging ke belakang kayak gitu. Jadi emang dulu problemnya waktu gua pertama beli tahun 2020 itu, problem yang paling lucu dilihat yaitu bentuk joknya yang masuk ke dalam kayak logo Nike. Jadinya waktu itu gua mikirin solusinya gimana caranya supaya nggak terlalu kelihatan lucu kayak gitu. Jadinya ya udah gua putusin buat nambahin si busa joknya biar si tinggi joknya ini jadi agak tinggi biar agak lebih rata gitu kelihatan. Jadi si joknya rata dengan body sampai ke belakang gitu. Solusi yang paling gampangnya ya itu, nambahin busa jok. Dan ini gua udah tambahin dari 2020 dari pertama gua beli WR. Jadi sekarang tuh udah 3 tahunan lah kalau nggak salah. Dan buat kalian yang mungkin pengen ngeratain juga si joknya biar kelihatan lebih rata, biar nggak kelihatan lucu, itu bisa aja kalian langsung aja bawa si joknya ini ke tukang jok. Bilangin aja tambah busa. Tapi gue kasih tahu dulu kekurangannya. Kekurangannya yang paling gak enak itu si posisi duduk pasti jadi lebih tinggi. Jadi otomatis ke kaki akan lebih jinjit. Jadi gue kasih tahu kekurangannya duluan. Kalau misalnya kalian pede pakai motor jinjit, ya udah nggak apa-apa. Kalian ratain aja joknya. Tapi kalau misalnya kalian nggak pede pakai motor jinjit atau nggak nyaman, ya si joknya jangan ditambahin busa, karena nanti otomatis bakal jadi lebih tinggi si posisi duduknya kita. Kalau kita tambahin busa kayak gini. Itu doang sih kekurangannya. Kalau kelebihannya mungkin dia bakal jadi lebih empuk, karena kan tahu sendiri kan kalau si originalnya kan segini nih busanya, jadi tipis. Mungkin kalau buat jalan jauh lebih enak karena dia lebih empuk. Terus ketampilan juga jadi lebih enak dilihat gitu. Cuma tergantung juga kalian pakai busanya yang apa. Warna putih kan ada dua macam tuh busanya tuh, busa joknya ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Kalau yang warna putih dia kekurangannya emang agak keras, tapi kelebihannya dia buat jangka panjang dia nggak akan kempes jauh lah. Cuma kalau yang kuning emang dia empuk, tapi untuk jangka panjang pasti dia akan kempes, entah nurun berapa senti pasti dia akan kempes kalau yang warna kuning busanya.
Dan untuk ukurannya ya kalian bisa nyesuaiin sendiri, karena ini gue nyesuaiin si tingginya ini gue ngikutin, pokoknya patokannya gue ambil dari batas ini sampai ke belakang. Jadi ya kalau misalnya ratanya segini ya gue tambahin segini, berapa senti nih, nggak ada penggaris lagi, pokoknya seginilah, kalian kira-kira aja lah. Kalau misalnya kelihatannya udah cukup rata ya udah jangan ditambah lagi, karena kalau terlalu tinggi juga kelihatannya nanti jelek, jadi lucu. Soalnya jujur ini gue 3 kali bikin tambah busa jok, dan yang ketiga ini baru dapat ukuran yang pas. Karena yang pertama itu satu terlalu tinggi, waktu pertama kali gue bikin terlalu tinggi segini, jadi kelihatannya kayak lucu gitu. Terus yang kedua, waktu gue bikin dia terlalu lebar gini, jadi kelihatan si busa apa si joknya itu kelihatan gendut gitu. Makanya kalau dilihat lucu kan waktu itu. Akhirnya gue putusin gue bikin lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan yang ketiga kalinya ini baru gue dapet ukuran yang pas, gak terlalu tinggi, gak terlalu lebar, udah pas. Cuma untuk ukuran berapa sentinya gue gak tahu, gue gak bawa penggaris soalnya. Pokoknya patokannya segini aja, kalian ambil dari sini batas segini, jadi jangan terlalu tinggi segini lah. Batas dari sini aja, dari belakang sampai sini nih, dari belakang sini sampai ke sini. Kalian tambahin busa kan, busa. Terus nanti kalau misalnya udah ditambahin busanya, tinggal kalian pasangin. Terus kira-kira udah pas atau belum tingginya. Kalau misalnya masih terlalu tinggi ya udah dipapas lagi busanya, dipapas sampai dapat ukuran yang pas. Terus untuk yang bagian kedua tuh bagian sampingnya nih. Bagian sampingnya ini usahain jangan ngelewatin si body ini, body samping ini kiri kanan. Jadi si bagian sampingnya ini jangan sampai nutupin body gini. Usahain dia rata sama body. Jadi masih si body kiri kanan ini masih kelihatan gitu. Nih, biar enggak kelihatan terlalu gemuk. Soalnya kalau dia kelihatan apa si busanya nutupin body samping ini, itu tandanya dia terlalu lebar ke samping. Berarti tinggal kalian habisin lagi sampingnya, papas lagi sampai rata dengan body ini. Kanan sama kiri nih, yang body ini nih. Pokoknya itu patokan gua. Kalau bagian samping, gue ambil patokan dari bodi samping sini, jangan sampai kelewat bodi samping ini kiri kanan. Kalau yang bagian atas, patokannya segini, batas ini, jangan lebih tinggi dari batas ini nih. Pokoknya segini aja. Sama kalian sesuaiin juga sama tingginya kalian. Takutnya nanti kalau terlalu tinggi, kaliannya nggak nyaman gitu bawa motornya. Dan ya paling saran gue, kalau mau ditambahin busa, mungkin pakein busa yang warna kuning, jangan yang warna putih. Ya emang kalau yang warna putih untuk jangka waktu lama enak, dia nggak akan kempes, cuma buat jalan jauh nanti bakal pegel, cakit gitu di pantat. Pantat lagi bahasanya. Pokoknya itulah. Pokoknya saran gua pakai yang warna kuning aja busanya. Karena dari kemarin banyak yang nanyain, "Bang, gimana sih itu? Apa sih joknya kok bisa kelihatan rata gitu? Nggak kelihatan apa? Checklist kayak logo Nike motor gua kan." Banyak yang nanyain kayak gitu. Jadinya udah gue bahas lagi, karena emang gue bikin videonya udah lama sih, udah sekitar 3 tahun lalu. Jadinya udah gue bahas lagi sekalian gue ganti cover jok kan. Cuma tadi gue nggak nunjukin busanya, gue cuma nunjukin sedikit doang, karena ya tahu itu tadi tempatnya simang kecil kan, jadi takutnya terlalu sempit kalau gue gangguin, nanti gue videoin kan takutnya ngeganggu. Jadinya ya udah. Oke, jadi mungkin segitu aja videonya. Dan buat kalian yang mau order cover joknya dari Arnox Racing, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Arnox Racing. Ini gua pakai yang bahan kulit warna full hitam stripping biru, garis-garis biru. Jadi itu tips dari gua tadi buat nambahin, buat ngeratain apa si joknya ini biar nggak terlalu kelihatan lucu gitu. Oke, kita langsung aja balik. Ini udah hujan dari tadi, hujan deras cuk. Yang penting kan udah pasang cover jok, udah 3 motor. Sekarang kita balik. Nah kayak gini nih, kalau misalnya kalian tambahin busa jok, si posisi duduk lagi jadi lebih tinggi, jadinya ya otomatis jinjit nih kan. Gak enaknya kalau jinjit mah muternya agak susah. Tapi tergantung celana yang dipakai juga sih. Kalau celananya dipakai apa yang bahan karet gitu lebih enak, kalau pakai celana yang bahan karet. Tapi ini gue pakai yang celana jogger, jadi kurang enak gitu kalau buat apa jinjit kayak gini. Oke, ditunggu nanti video-video selanjutnya. See you next video.